Awalan sempurna tentunya. Di awal set yang pertama sudah unggul 5 angka penempatan bola. Kali ini Samsul di sana, penempatan bola terbaca oleh Nabil, angkat bola kali ini. Daniel tadi, Samsul angkat bola, Kanis Pekras masih ada bendungan. Penempatan bola dari anak-anak Bahenol, masih mau diamankan kah? Dikembalikan namun sayang, gagal untuk kembalikan bola. Satu angka kembali untuk Bahenol, 8-2. Jirin kembali kali ini lakukan servis, Jirin dari Bahenol. Kali ini angkat bola sang setter, berikan kepada Pandeka, Daniel menjadi subitor, masih diamankan saja kali ini angkat bola di sana, berikan satu sambaran nomor punggung 5. Poin itu ada yang nomor 5 itu. Markus tadi. Belum set yang main dengan ini. Oke, menang. 9-2. Jirin. Angkat bola, lakukan servis kali ini Jirin. Masih terlalu jauh servis dari serang Jirin. Menembakkan angka kali ini untuk anak-anak Mibra 3-9. Jody nampaknya kali ini sang setter menuju kepada nomor 6. Angkat bola kali ini. Satu penempatan bola ada di nomor 10. Dan gagal Pandega menembakkan angka Andre tadi untuk Bahenol 10-3. Samsul lakukan servis. Kali ini angkat bola dari Jody, berikan kepada Daniel, satu sambaran Daniel masih berhasil. Dan dari Bahenol nampaknya kali ini terlihat oleh wasit juga melakukan satu pelanggaran netting terjadi. Menambahkan angka kembali menjadi 4-10. Daniel kali ini sang bomber dari Mibra lakukan servis tinggi bola. Ay, masih jauh dari arena pertandingan. Menambahkan angka tentunya untuk Bahenol 11-4. Ay, lagi-lagi Bahenol kurang akurat upaya passing dari anak-anak Mibra. Menerima satu servis dari Abi. Kali ini kembali Jody angkat bola, satu sambaran Pandega ditahan. Dan nampaknya kali ini belum mampu melewati jaring net. Menambahkan angka kembali untuk Bahenol 13-4. Masih Abi. Angkat bola Jody, Nabil di sana. Masih lagi-lagi satu pelanggaran kali ini dilakukan oleh nomor 10 Andre tadi. 5-13, masih 8 angka yang akan dikejar. Lakukan servis, kali ini angkat bola di sana dari satu spek keras Andre, lagi-lagi masih melebar. Menambahkan angka untuk Mibra 6-13. Menipiskan ketertinggalan, 7 angka yang akan dikejar oleh Mibra untuk menyamakan kedudukan. Pandega kembali, tiba-tiba bola angkat bola, lakukan servis menuju kepada nomor 6, kali ini angkat bola Abi, berikan kepada Markus, masih mau diamankan. Kali ini dari satu spek keras, lagi-lagi masih nomor 5, Markus tadi melakukan satu pelanggaran kembali. 7-13. Pandega lakukan servis menuju kepada Jirin, racikan dari Samsul, angkat bola. Kali ini penempatan bola dari nomor 6, Pinot tadi. Masih angkat bola Pinot, Andre sambaran kembali masih melebar dari Andre. Perolehan satu angka kembali untuk Mibra 8-13. Masih tertinggal 5 angka. Pandega, ahai, kurang akurat kali servis dari Pandega. Bahenol menambahkan angka 14-8. Kali ini Markus lakukan servis, Markus menuju kepada Daniel, lanjutkan dari Jody. Ay, satu sampar kali ini wicker muda nomor punggung 11 Lutfi tadi. 9-14. Tiba-tiba melakukan servis. Kali sang libero di sana gagal. Menerima satu servis dari Nabil. 10-14, semakin tipisnya terpaut 4 angka saja. Nabil, tiba-tiba bola Nabil lakukan servis. Sang libero di sana, masih. Lebar, gagal lagi. Menambahkan angka tentunya untuk Mibra 11-14. Bantu. Lawan serve. Kali sana libero di sana, Samsul angkat bola berikan kepada Pinot, masih mampu dibendung kali ini. Oleh bomber nomor punggung 9 dari Mibra, Dika tadi. Menambahkan angka menipiskan ketertinggalan. Kali ini Andre, Jirin angkat bola berikan kepada
Panggil lagi satu upaya pengembalian yang gagal dilakukan oleh anak-anak Bahenol menambahkan angka tentunya menjadi 13-14. Time out kali permintaan dari Bahenol Poncokusumo. Ayo Din, tinggal satu angka. Angkanya sama. Bolulah silewani, itulah silewani Pak. Oleh oleh seket oleh. Oh ya kurang lebih ya. Sitawani. Kembali dari Mibra kali ini. Nabi lakukan servis menuju kepada Abi. Masih gagal. 14 sama, sempat tertinggal 7 angka nomor kali ini berhasil. Anak-anak Mibra Turen menyamakan kedudukan. Kembali masih Nabi lakukan servis sang libero. Kalian angkat bola Samsul berikan kepada Jirin. Jirin satu spek keras dibendung. Namun sayang kali ini bendung gagal. Menambahkan angka kembali kali ini itu karena Bahenol menjadi 15-14. Pinot timang-timang bola Pinot dari Bahenol lakukan servis. Satu putaran yang salah dilakukan oleh anak Mibra menambahkan angka kembali untuk Bahenol menjadi 16-14. Masih kembali Pinot. Pinot lakukan servis. Satu servis yang lemah dari Pino tadi. 15-16. Sudah bersiap. Kali ini Dika nampaknya. Sang gombar muda dari Mibra menuju kepada Pino. Racikan dari Samsul. Angkat bola berikan kepada Jirin. Penempatan bola masuk tadi dari Jirin. Namun sayang masih melebar. Menambahkan angka kembali untuk menyamakan kedudukan menjadi di 16 sama. Lagi-lagi masih berimbang pertandingan setiap pertama antara kedua tim. Kali ini dari Mibra lakukan servis. Masih angkat bola dikembalikan saja oleh Abi. Daniel kali ini Jody. Daniel spek keras masih mampu di blocking. Kali ini angkat bola Samsul. Jirin satu upaya spek keras dari Jirin tak mampu diamankan oleh Dika. Menambahkan angka kembali kali ini Bahenol 17-16. Andre lakukan servis menuju kepada Nabil. Racikan dari Jody berikan kepada Daniel. Satu spek keras masih mampu dibendung oleh Jirin tadi. Menambahkan angka menjadi 18 untuk Bahenol. Dua angka meninggalkan anak-anak Mibra. Masih kepada Andre. Tiba-tiba lakukan servis menuju kepada Nabil. Jody angkat Daniel. Masih ada Samsul. Jirin angkat bola tinggi berikan kepada Abi. Pressing saja dari serang Abi tadi berhasil untuk menorehkan satu angka. 19-16. Masih Andre. Kali Daniel Dika di sana. Kembalikan saja oleh Nabil. Kembalikan kali racikan dari Bahenol Samsul. Abi spek keras masih ada bendungan namun sayang nampaknya belum mampu melewati jaring net. Spek keras dari seorang Abi tadi kandas. Lakukan servis kali ini Lutfi menuju kepada Senegbero. Kali ini ada Abi di sana. Jirin angkat bola tinggi dari Mibra. Nabil kali ini angkat bola berikan kepada Daniel. Satu spek keras Daniel masih mampu dibendung oleh Jirin. Kali ini angkat bola di sana. Satu spek keras masih mampu diamankan. Angkat bola lagi. Abi kembalikan si kulit bundar. Masih dari Mibra. Jody satu sambaran dari Pandega. Terbaca Jirin. Beketek kali ini masih melebar dari Andre. Menambahkan angka kembali kali ini untuk anak-anak Mibra 18-19. Masih satu angka tertinggal. Lakukan servis kali ini sang libero. Kali ini penempatan bola Daniel dan tempatnya kali ini satu pelanggaran dilakukan Daniel. Bola tertahan. Menambahkan angka untuk keunggulan Bahenol 20-18. Masih dua angka pemimpin di set yang pertama. Jirin menuju kepada Lutfi. Jody angkat bola tinggi berikan kepada Daniel. Kali ini Andre racikan Samsul angkat bola kali ini masih dibendung oleh Marcos dan gagal dari Mibra untuk kembalikan bola. Bahenol menambahkan angka kembali 21-18. Jirin lakukan servis masih melebar 19 kali ini untuk Mibra.
Jody sang setter lakukan servis tinggi bola. Yo, kalian angkat bola di sana. Abi penempatan bola dan nampaknya kalian satu pelanggaran foul nomor punggung 11. Masih kembali Mibra, hampir saja kembali mampu menyamakan kedudukan yang hanya terpaut satu angka saja. Giring kepada Samsul di sana, masih ada Andri. Samsul penempatan bola terbaca. Nabil Dadi kali ini pressing dari serang Lutfi. Masih ada Andri. Samsul angkat bola berikan Marcos Horizon. Dan kali ini satu spekres dari serang Marcos masih berhasil menembakkan angka 22-20. Semakin dekat dengan game point, Samsul sang setter masih melebar servis dari Samsul. 21-22 masih terus membayangi anak-anak Mibra yang kali ini hanya terpaut satu angka saja. Dani lakukan servis menuju kepada Andre. Andre kepada Samsul. Samsul angkat bola di sana. Samsul balai. Spek keras dari Marcus kembali masih melebar. Mendapatkan angka kembali kali ini untuk anak-anak Mibra 22. Sama-sama butuh 3 angka untuk mengakhiri pertandingan set yang pertama. Kali ini Dani lakukan servis menuju kepada Cirin. Tinggi bola. Angkat bola Samsul berikan kepada Aing. Sambaran kali ini masih gagal dari Mibra tadi. Masih mampu dibendung oleh Pino. Mendapatkan angka 23 last 2. 2 angka saja yang dibutuhkan oleh anak-anak Bahenol untuk mengakhiri pertandingan di set yang pertama. Kembali blocking menambahkan angka kembali menjadi match point 24-22. Nampaknya akan di tap out permintaan dari Mibra Turen. Aku rek menang rek. Iya. Menang aku tak. Wah, aku sih lupa malah. Sudah bersiap kembali kali ini Abi lakukan servis. Bahenol hanya butuh satu angka saja. Harus berhati-hati Mibra. Nabil di bendung masih berhasil kali ini. Serang Nabil dengan spek kerasnya menambahkan angka untuk Mibra 23-24. Satu angka yang dibutuhkan oleh Mibra untuk menyamakan kedudukan dan satu angka yang dibutuhkan oleh Bahenol untuk mengakhiri pertandingan di set yang pertama. Ciri kepada Samsul angkat bola di sana berikan kepada Andre. Satu penempatan bola Andre. Berhasil Andre menambahkan satu angka untuk mengakhiri pertandingan set yang pertama. Berubah kedudukan dari kacamata menjadi 1-0 untuk Bahenol Poponco Kusumo. Dan sebentar lagi kita akan segera menyaksikan pertandingan di set yang kedua. Bawa sih, cek tulis bentar. Bentar minta waktu. Dibagi oke bang. Dan kali ini nampaknya lempar-lempar dari PT Gajah Baru Bapak Kepala Desa Bapak Mat Salim. Ini persembahan dari PT Gajah Baru. Ya kali ini Lulululul Bapak Kepala Desa Bapak Mat Salim kali ini bagi-bagi Gajah Baru untuk Anda semuanya. Rasa mengalahkan segalanya. PT Gajah Baru berkah merupakan perusahaan
manufaktur milik pribumi asli Indonesia yang bergerak di bidang industri IHT dengan memproduksi jenis rokok, sigaret kretek mesin, dan sigaret kretek tangan.